Hai guys, selamat datang di YouTube channel Fun Cooking with Yaki Kuka. Kali ini saya akan berbagi resep mozzarella corn dog. Jajanan ini cukup terkenal di negara Korea. Seperti biasa ya guys, resep yang saya share, resep yang mudah dicari bahannya. Pokoknya nggak pakai ribet deh. Lebih jelasnya kalian bisa lihat di description box. Yuk langsung aja bikin. Pertama-tama bagi keju mozzarella menjadi 8 bagian. Kemudian tusuk bagian bawahnya dengan menggunakan tusuk sate. Tusuknya perlahan ya, biar kejunya nggak pecah. Selanjutnya tuang tepung ke dalam wadah yang besar. Ambil satu buah mozzarella dan balur dengan tepung. Untuk satu resep adonan, kalian bisa mendapatkan 8-10 buah mozzarella stick. Simpan di dalam freezer selama 20 menit. Selanjutnya, tuang baking powder, garam, dan gula ke dalam sisa tepung. Kemudian aduk rata. Setelah rata, masukkan 1 butir telur dan susu cair dingin. Kemudian aduk rata hingga adonan tidak bergumpal. Adonan dibuat cukup kental, tujuannya agar menempel saat mozzarella dicelupkan. Tuang adonan ke dalam gelas yang cukup tinggi. Setelah itu, dinginkan adonan di dalam kulkas dan panaskan minyak gorengnya. Siapkan tepung panko dan keluarkan adonannya. Ambil satu tusuk mozzarella dan celupkan ke dalam adonan. Kemudian balur dengan tepung panko. Mozzarella dan adonan yang dingin sangatlah penting. Goreng dalam minyak goreng yang sudah panas sampai kuning kecoklatan. Tipsnya, minyak harus benar-benar panas saat adonan dimasukkan. Angkat dan tiriskan. Selagi panas, balur dengan gula pasir. Tambahkan saus sambal, saus tomat, dan mayonaise sesuai selera. Nikmati selagi hangat. Crispy luarnya, lembut rotinya. Yummy! Yuk makan yuk! Yummy, yummy! Ini enak banget ya guys. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya video ini. Di share juga ya. Makasih. Jangan lupa tonton juga video lainnya.